Emang kalau lagi di sekolah tuh paling seru ngumpul sama geng kita masing-masing ya. Kalau gue punya dulu nama gengnya apa ya? Lukuk. Kalau kalian punya geng apa di sekolah coy? Ya jangan kayak tai asal gengnya ya. Atau gengnya ada yang main FF, geng main ML, terserah lah. Yang penting tidak membuli gitu coy ya. Kalau yang satu ini. Tapi tebusin dulu like-nya 5.000 kita videonya langsung. Nah itu segera. Geng apa nih geng? Maksudnya apa nih geng tai? Rame banget orangnya. Waktu squad ini ya, untuk main bola cukup ya, sebelasan dia. Oh, ketinggalan lagi, gue cek apa lagi sih, ini yang baru-baru ya. Ini kasus apa sih? Ini gengnya kenapa gitu loh? Pak kita perlu menyelam nih. Masuk mode penyelam handal ya. Apa yang terjadi sih? A few moments later. Oke, setelah saya menyelam ya, ternyata ini lagi rame coy ya. Perundungan yang dulu kan katanya salah satu anak artis coy. Dan fotonya yang di geng tadi itu, geng tai namanya ya. Bisa-bisanya kepikiran sama geng tai. Ini gue tampilin cuman harus blur banget ya guys, karena agak berbahaya coy. Sampai gue jelasin ini gimana videonya coy. Di sini ada satu orang yang kayak dibully gitu. Terus yang bully ini sambil dorong-dorong dia ya, sambil ngata-ngatain juga. Bersama-sama temannya nih rame-ramean tuh dorong-dorong dikit ya. Sambil nyuruh sesuatu gitu ke korbannya ya. Agak miris sih menurut gue sih. Kenapa lu beraninya lawan satu orang gitu ya? Pas ramean doang gitu beraninya. Dan ini udah viral juga kayaknya ya. Dan kita berharap semoga cepat terselesaikan dan dapat hasil yang baiklah bagi kedua pihak coy. Saya tidak mau ikut ikutan nih. Tapi ya saya menolak pembullying. Jangan sampai kalian bullying atau kalau jadi korban bully harus berani speak up gitu. Cowok kelas lain, mungkin geng kelas lain lah. Geng kelas lain kayak gini bisbutal ya. Jangan asal kayak geng tadi itu coy, agak ngeri ya. Kalau geng kelas kita gimana sih? Geng kelas kita, nih, cowok kelas kita begini. Pakai UDFF bagusan begini sih menurut gue ya. Daripada bikin geng kayak tai gitu, mending bikin geng begini, yo. Sparring, kan? By one, SG Alok. Iya tuh, betapa fokusnya mereka dari tatapannya ini ya. Ini raser nih pasti nih. Ini doang kayaknya supporternya, lihat ke bawah nih. Nyari medkit mungkin dia lihat ke bawah, coy. Cowok kelas kita. Inilah tatapan anak-anak FM. Emang real ya. Sembar nih mode sparring ini ngeri coy. Iya ya guys. Jadi gimana mode habis dapat THR? Kalian pilih mana? Geng kelas kita atau geng lain ya? Geng kelas lain. Geng dai komen di bawah ya. Lihat. Dia Jackson coba ngasih makan Instagram, dia makan diri sendiri. Ya kayak mana masa kayak gini diposting gak estetik dong ya. Tapi kan ini juga buat diri sendiri sih. Aneh. Nomor 3 gue kan nih ini. Ya. Seru sih ya, seru. Ya, seru sih lah. Ngapain sih ibu? Kita masuk. Mau ngomong apa, Le? Le. Ngapain bu? Ritual pertama gratis kayak ini. Ngomong apa le? Le? Nama jurusnya? Selagi menghibur lah, biarin aja. S1 tuh sampai mana? Ketika komeng lagi rapat legislatif. Nah, S1 tuh sampai mana? Adu argumentasi saya untuk memahami apa yang saya. Kalau S1 tuh karena adu argumentasi saya untuk memahami apa yang saya apa?
Kopdar leasing habis lagi. Biar apa tuh yang kita diangkat anjir? Gila sih diangkat motor coy. Langsung berubah bener lah. Iya anjir, itu anjir. Gue kira yang dikini cuma India loh. Rindapan ternyata di Indo juga ada. Balmon ilmu. Balmon Senggol Tinju. Janji yang gak matang. Lupakan dah aku cintai. Bukanlah materi yang aku minta. Yang ku harapkan cinta. Spek petarung. Ada yang nanya, Kak, enggak takut sama begal malam-malam di jalan? Kalau ada begal, ku lawan sayang. Kodrat aja ku lawan, apalagi begal. Cuak, Ahmad di bos, beskop STM. Senggol dong. Ini cowok apa? Malam LC, siang UMC. Malam jadi LC, siang aku UMC. Sama begal malam-malam di jalan? Kalau ada begal, ku lawan sayang. Kodrat aja ku lawan, apalagi begal. Cuak, Ahmad di bos, beskop STM. Nah, ownernya, iya motornya goblok. Anjing. Kenapa itu jengat gitu? Aki sedua-dua. Goblok. Buset dah. Tergoib juga nih. Radiatornya enggak pakai yang truk khusus kalian, Bang. Longless, tegar. Maaf. Ada hati yang sedang ku jaga. Jangan monyet lo, hati monyet lo jagain. Aduh, ya longless lah. Ibu masih. Datang ke TPS nyoblos, ke TPS revisi. Ini parah nih. Petugas TPS-nya dosen. Tapi pinter loh. Ini kalau di sini biasanya sih langsung ACC judul ya, ACC sidang. Ini waktu yang tepat banget. Pulang dari sini langsung lulus. Buka pagar sendiri. Tutup pagar. Kok ditutup sih? Kan mau keluar lo. Terus? Ini orang ngantuk ya? Ya Allah bang, kesel gue liatnya bang. Ya mungkin abang ini masih banyak pikiran ya. Atau nyalek gagal mungkin begini jadinya. Untuk yang sedang patah hati. Kenapa? Suruh nge-gym kan? Kalau lu patah hati gitu ya, salurkan dengan hal-hal yang positif dong. Kayak nge-gym, olahraga gitu kan. Jadi apa ini? Quotes-nya ini apa arti dari wuta? Tuh. Hah?
Jadi kalau kalian paham ya, silakan artikan yang dari Wata Wutu. Gua agak tahu artinya. Ketika mesin waktu ditemukan, cewek akhirnya aku bisa memperbaiki masa laluku. Wah. Cowok ya Rasulullah, izinkan kami yang maju. Gila sih. Kalau cowok dia nggak peduli kehidupan dia, percintaan dia, ya penting berjuang demi Rasulullah.